Cek sound, cek sound. Halo sob guys, ketemu lagi bersama aku di sini Arya Kisantara di game Growtopia. Di video kali ini aku bakal bikin video profit ya cuy. Oh ya, dan juga di sini aku nggak bikin video series Dirt to Gaud dulu ya cuy. Karena aku mainnya itu di HP coy. Udah berkali-kali aku bilang, dan buat yang nunggu aku upload series Dirt to Gaud, mohon bersabar dulu ya guys ya. Nanti pasti aku bakal upload. Nah guys, sebelum kita lanjut videonya, mendingan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar aku tambah semangat untuk bikin konten lagi ya cuy ya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bakal ke video profitnya. Let's go. Oke guys, jadi di video profit kali ini kita membutuhkan WL sekitar, oke, di sini aku ada sekitar 8 WL ya guys ya. Nah, mungkin aku bakal tambahkan lagi 2 WL ya biar genap 10 WL gitu. Let's go. Oke guys, WL kita di sini udah 10 WL ya guys ya. Dan langsung aja kita bakal ke word yang bakal kita tujuin, yaitu buy SSP. Let's go. Mendingan kita ke list SSP aja ya guys ya. Oke guys, kalian bisa nyari linknya itu di list SSP atau di list mana gitu, yang jelas ada shop SSP-nya guys. Nah, di sini aku beli widget itu di harga 80 atau 75 per WL. Kalian bisa cari di atasnya atau di bawahnya. Di sini aku beli di harga 75 per word lock ya guys ya. Nah, jadi buat yang belum tahu, kalau widget itu apa, wheat block itu farmable guys ya. Jadi kalian bisa farming itu berapapun atau berapa kali pun ya guys ya. Oke guys, tadi kita dapat yang 70/1, dapat yang 65/1, dan di sini malah ada yang jual dengan harga 75/1 ya. Kenapa kamu baru muncul coy? Astaga. Dan dia punya 700 seed. Astaga, mendingan tadi aku beli di sini ya. Malah aku beli yang 70/1 anjir, anjir. Oke dah, langsung aja kita beli. You have to buy at least one word locks. Ya, yeah. Oke, jadi langsung aja kita bakal beli di sini dengan harga 75/1 coy. Dan oke, WL kita sisa 0 ya guys ya, dan kita dapat sekitar 140 seed. So, langsung aja kita bakal balik ke World WFYP. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah ada di World WFYP. Langsung aja kita bakal drop di sini widget-nya. Berarti total widget yang kita udah punya di sini itu sekitar 600 tambah itu, berarti kita dapat sekitar 700 seed ya guys ya. Oh ya guys, sini aku bakal farmingin ini sampai banyak, dan aku dibantu sama UT Gaia guys ya, yang dimana fungsi Gaia itu untuk nyedot seed. Dan fungsi UT itu buat nyedot blok guys. Jadi nggak ada fungsi untuk menambahkan drop chance block ya guys ya. So guys, mungkin bakal aku skip videonya dari sekarang saat aku memfarmingin si widget ini ya. Dan sampai jumpa kalau udah si widget-nya itu jadi banyak banget. Let's go. Oh ya guys, di sini kan aku karena sering buat video-video mengenai yang berhubungan dengan SSP gitulah, pokoknya SSP shop itu kan aku sering buat video tuh. Kayak profit-profit kayak gini itu kan biasanya kan ada seed-nya itu di SSP tuh, di SSP shop. Nah, buat kalian yang punya SSP shop, kalian bisa tulis link apa nama-nama SSP kalian itu di sini ya guys ya. Nanti aku bakal bikinin itu untuk sementara di sini aja ya guys ya. Kalian bisa tulis semua bagi kalian yang punya SSP gitu ya guys ya. Pasti aku ngomongin aja. Oh ya guys, aku mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang punya World SSP atau SSP shop, kalian bisa tulis nama-nama SSP shop kalian tuh di sini ya guys ya. Untuk sementara kalian tulis di sini dulu. Karena kenapa? Karena aku belum bikin link door-nya gitu ya guys ya. Nanti buat yang mau gratis link door gitu, kalian bisa langsung DM aku atau chat aku ya guys ya, atau message aku di Growtopia. Karena kenapa? Karena aku juga biasanya butuh SSP gitu sih. Jadi ini nggak dipungut biaya guys ya, sekaligus kalian juga ngebantu aku buat video, sekaligus free promosi gitu loh. Nah, jadi buat kalian yang punya SSP shop, langsung aja kalian tulis di sini namanya. Nanti aku bakal taruh apa, aku bakal salin ke door-door. Nanti aku bakal buatin wordnya khusus ya guys ya. So, mungkin aku bakal skip videonya dari sekarang. Let's go. 3 days later. Oke, check sound. Nah guys, jadi di sini aku udah selesai ngebreak si wheat blocknya sampai banyak banget guys. And by the way, di sini aku ngebreaknya itu selama 2 hari ya guys ya, sama teman aku yang tadi kalian lihat itu si Vera. Aku ada ngebreak bareng dia. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bakal cek berapa seed yang udah aku dapetin. Oh ya, sebelum itu aku juga udah beli CCTV ya guys ya, atau security camera.
Aku udah beli sekitaran 6WL. Waduh, ini kenapa nge-lag ya? Kok nge-lag ya, guys ya? Bentar ya. Nah, guys, di sini aku udah beli CCTV ya, atau security camera. Di sini kita cek ya, guys ya, settingannya itu. Kita cek di sini settingannya. Oke, guys, kita cek di sini settingan dari CCTV kameranya. Nah, di sini aku apa? Ovin yang Don't Show Owner, aku Ovin, dan aku Odin itu yang Show People Entering dan Show Item Taking ya, guys ya. Nah, jadi itu mungkin bakal kelihatan itu saat orang masuk dan keluarnya itu nggak kelihatan, guys. Kalau aku hidupin yang keluarnya, takutnya yang masuknya itu ketutupan sama yang keluar, guys. Jadi aku hidupin yang masuknya aja ya, guys ya. Nah, di sini juga aku hidupin Show Item Taking. Mungkin aku bakal offin aja ya Show Item Taking-nya. Nah, so guys, di sini aku bakal liatin kalian berapa seat yang udah aku dapetin. Nah guys, jadi di sini aku udah dapet seat yang banyak banget, nggak bisa dihitung berapa. Yang jelas with seat itu di break cuma 2 kali hit ya cuy. Jadi kalau udah 2 kali hit tuh udah hancur gitu. Jadi dia tuh cuma 2 kali hit udah hancur. Nah, di sini juga tumbuh hadiah itu sekitar semenitan kalau nggak salah. Kita korbankan satu seat aja nggak apa-apa lah ya. Semenitan, sekitar 2 menitan lah ya guys ya. Nah, jadi di sini mungkin aku bakal skip videonya sampai aku udah selesai pindahin si sheet-nya ini, si wheat sheet-nya ini semua ke dalam vending ini ya. Dan mungkin aku bakal skip videonya dari sekarang. Let's go. 5 minutes later. Alright. Oke, guys, di sini aku udah selesai masukin sheet-nya ke dalam vending semua ya, guys ya. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bakal cek. Oh ya, di sini aku juga ada lebih si wheat block-nya itu sekitar 110. Dan langsung aja kita bakal cek di sini berapa seat yang udah aku dapetin. Dan boom, kita di sini dapat sekitar 400 berapa nih? 4300 ya guys ya, genep banget. Dan di sini kita bakal jual dengan harga berapa ya? Mungkin kita bakal jual dengan harga 75 per warlock ya guys ya. Kalau misalkan nggak ada yang bakal beli 75 per warlock, mungkin aku bakal naikin jadi 80 per warlock. Dan begitu juga selanjutnya guys ya, kalau misalkan nggak ada yang mau beli 80 per warlock, mungkin aku bakal naikin 85 per warlock. Kenapa? Karena itu masih profit ya guys ya. Karena ini juga farmable, jadi kita bisa memperbanyak seat ini sampai berapapun, sampai kalian gila pun bisa ya guys ya. Nah, di sini juga aku ada gems yang belum diambil sekitar berapa nih ya. Pokoknya aku harvest itu dari bawah itu sampai atas itu full farm ya cuy ya. Aku nanaminnya sekitar 2600 seat, itu banyak banget guys. Nah, di sini langsung aja kita bakal pergi ke buy with. Kita bakal cek harga pasarannya itu berapa. Let's go. Oke, guys, sekarang aku udah ada di buy. Oh, kita udah ada di mode ya, guys ya. Mode itu apa? Mode itu kayak link dari buy with, guys. Jadi modenya itu link dari buy with. Jadi kita bakal dipertemukan di world mode ya, guys ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di sini itu nggak ada yang jual with sih, coy. Dan world ini itu sepi ya, guys ya. Nah, jadi aku bakal nge-spam aja di sini. Oh, ini ada yang jual 70 per 1 sih si it stamp. Nah, kita lihat dulu harganya itu berapa di sini. Harga widget-nya itu adalah 65 sampai 90 per warlock. Dan dia jual si it's me itu dia jual dengan harga 70 per 1 per warlock. 70 per warlock. Mungkin kita bakal jual dengan harga 75 per warlock ya, guys ya. Nah, di sini ada yang mau beli sheet, mungkin kita bakal coba tawarkan dengan harga 75 per warlock. Oke, guys, kita udah di World WFYP. Tadi aku udah tawarin dia dengan harga 75 per warlock dan dia mau ya, guys ya. Oke, dia mau, guys. Itu udah pasti dia mau. Nah, mungkin aku bakal kasih lihat kalian beberapa scene saat aku ngejual si widgetnya ini dari trade maupun non-trade ya, guys ya. Biar nggak ada yang komen lagi ini tuh dibilang apa ya kemarin, kalau nggak salah ada yang komen dia bilang itu ini settingan, coy. Padahal tuh emang pure profitnya segitu ya, guys ya. Nah, mungkin aku bakal skip videonya dari sekarang. Let's go.
Oke guys, check sound, check sound. Nah guys, sekarang udah jam berapa nih? Sekarang udah jam 5 ya guys ya. Dan widgetnya itu udah sold guys. Jadi aku menghabiskan waktu itu sekitar 1 jam atau 2 jam gitu. Pokoknya kayak 1 jam gitu lah guys ya. Jadi udah sold semuanya. Aku jualnya itu di harga. Langsung aja kita bakal cek ya guys ya. Nah di sini kan kalian lihat udah sold ya guys ya. Dan mari kita cek CCTV-nya dulu. Kalau buat kalian yang nggak percaya, yang komen-komen itu bilang settingan, langsung aja kita bakal cek CCTV-nya yang masuk itu siapa aja ya. Dan seperti yang kalian lihat tadi sebelum scene ini kan kalian udah lihat tuh ada scene-scene dimana orang-orang ada yang beli ya guys ya, ada yang borong juga. Dan di sini kita langsung aja cek CCTV-nya itu. Let's see, tuh kan banyak banget guys yang masuk. Cina Gen Euro, Filemon, Itstem, Gen Euro, Lutet JY, Vinter, Lanjoh, tuh kan banyak banget kan. Nah buat kalian yang bilang ini settingan lagi, mendingan kalian langsung aja kalian pantau sendiri di wordku, biar nggak ada yang bilang settingan guys. Nah jadi kita langsung aja cek berapa profit yang kita dapetin dari modal 10 wordlock ya. Kalau nggak salah aku udah tulis di sini juga. Yap, di sini kita modalnya itu 10 wordlock buat beli widget ya. Dan sekali lagi aku ingetin kalau widget itu farmable, jadi kalian bisa farmin berapa kali atau kalian bisa perbanyak seednya berapa kali pun. Nah jadi langsung aja kita bakal cek di sini berapa seed yang berapa profit yang kita udah dapatkan ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi di sini kita ada sisa sekitar 5 widget. Kita bakal collect empty the machine, kita ambil dulu sisa seednya. Dan kita bakal lihat berapa profit yang aku dapetin. Oh ya, di sini backpack aku nggak isi WL ya guys ya. Tuh, nggak isi WL ya. So langsung aja kita bakal lihat di sini berapa. 1 2 3. Boom. Kita dapat sekitar 51 wordlock dan itu belum profit bersih ya guys ya. Jadi kita bakal withdraw aja wordlocknya sini sekitar 51. Dan kita bakal ambil ini. Nah, 51 wordlock. Lalu kita bakal pecahkan berapa profit bersihnya. Let's go. Oke guys, jadi dari modal 10 wordlock kita mendapatkan profit sekitar 41 wordlock dari cuman ngefarmingin si widget ya guys ya. Dan aku menghabiskan waktu itu sekitar 2 hari, itu pun sudah dibantu teman aku ya guys ya. Oh ya, aku juga menggunakan alat tambahan seperti DCS dan Gaut. Dan temannya Tractor ya guys ya, yang dimana fungsi DCS itu buat menambahkan drop block chance. Dan fungsi Gaut itu seperti biasa untuk menyedot block dan menyedot seed. Jadi nggak ada fungsi kayak menggandakan seed gitu ya guys ya. Nah buat yang nggak punya Gaut, kalian mungkin agak lebih lambat ya guys ya untuk ngefarmingin with seednya. Dan buat kalian yang nggak punya DCS itu sama aja, nggak masalah juga sih. Karena DCS itu juga nambahin block itu sekitar 2% ya dari 1 tree itu kalau nggak salah. Nah jadi profit kita kali ini itu seperti ini ya guys ya. Kita profit sekitar 41 wordlock dari modal 10 WL. Itu udah GG gaming banget ya guys ya. Nah buat kalian yang suka video ini jangan lupa kalian klik tombol like. Dan buat kalian yang gak suka jangan lupa juga klik tombol like. Dan kalian support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi ya guys ya. Biar aku tambah semangat bikin video profit yang keren-keren GG gaming kayak gini lagi. Oke guys, mungkin sekian dulu buat video kali ini dan sampai jumpa di video profit selanjutnya. Goodbye.